Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini atas laporan dari Mas Rino, kita mendapati nih lulus mekar tepar ataupun lagi karat. Tapi saya nggak tahu nih harus melapor kepada siapa ini. Sedangkan di Padepokan Kesatria pada menjalankan tugasnya masing-masing. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar ya Allah. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Master Angga pun nggak ada di tempat dan para kesatria yang lain juga entah kemana. Ya Allah, bagaimana ini? Sebenarnya saya akan selawatan dulu sambil menunggu para kesatria datang untuk menolong. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Putri, hijau. Hah? Bener ini? Ini bener? Ini beneran? Saya mengerti. Hah? Iya ini. Dalam bahaya. Astagfirullahaladzim. Terima kasih Allah. Engkau telah mendatangkan petunjuk untuk membantu saya. Jadi ini kita harus gimana ini? Saya nggak tahu lagi nih. Tenang dan sabar. Bantulah berselawat lagi. Oke, siap. Saya akan membuat dia bangun. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. 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 Ya Allah. Assalamualaikum, Bunda. Waalaikumsalam. Gak apa-apa. Gimana keadaannya? Gak apa-apa. Saya merasakan suara yang sangat berisik. Stop. Apakah kamu sudah baik-baik saja? Alhamdulillah, Bunda. Putri hijau. Iya. Kau bisa sampai di sini. Ada apa? Saya bisa sampai di sini karena saya mendapatkan pesan terhadap Bunda untuk menyampaikannya terhadapmu. Bundaku? Bunda Ratu Roro Sumekar? Apa Ratu Putri Jauh? Kembalilah kamu reinkarnasi Roro Sumekar ke istana dan biarkanlah tubuhmu hidup di bumi ini. Maksudnya aku berhenti menjalankan misi ini? Benar. Karena setiap kerajaan dimanapun ratu-ratu akan turun menghantam
siapapun membasmi bumi ini, karena bumi ini sangatlah penting. Sudah begitu banyak sekali bahaya-bahaya yang datang. Baiklah, kalian reinkarnasi tidak akan sanggup untuk melawannya. Jadi, kembalilah kalian ke istana dan biarkanlah raga kalian hidup di bumi ini. Baiklah, jika itu pesan Bunda Ratuku, aku tahu dia sedang menghadapi masalah di kerajaannya dan melakukan musyawarah besar dengan kerajaan-kerajaan. Karena memang sudah mulai banyak Putri Jauh yang turun ke bumi untuk menghancurkan bumi ini, untuk menguasai bumi ini. Jadi maksudnya para ratu yang akan turun, benar, dan kami kembali, benar, dan hidup menjadi manusia biasa. Baik, aku akan segera turun saat kalian membutuhkan bantuanku, juga para reinkarnasi Maimuna, juga Dewi Lanjar. Baik, kalau begitu Putri Jauh, terima kasih banyak. Aku permisi. Assalamualaikum. Sampurasun. Stampas. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mabur. Mabur. Jadi ini Putri mau kemana? Apakah saya boleh ikut? Silakan. Oke, siap. Jika kau melihat, karena kenapa? Sudah ada yang datang. Ada yang datang? Dan sudah ada yang. Maksudnya kepada bukan kita ini? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Kenapa reinkarnasi semua saya suruh kembali ke kayangan? Kenapa? Karena mereka tidak akan sanggup untuk melawan begitu banyak sekali musuh-musuh yang akan turun untuk itu, menyerang. Itu petir-petir itu pertanda apa itu? Akan terjadinya bahaya yang sangat dahsyat. Allahu Akbar. Ini no, listen. Real nih ya, tuh ya. Ya tuh, ha. Ha. Sangat. Allah. Mana? Siapakah makhluk itu? Apakah udah di sekitar? Di atas sana. Benar. Allahu Akbar. Kamu dengar? Gemuruh-gemuruh itu sangatlah kuat sekali. Itulah pertanda akan terjadinya peperangan yang sangat dahsyat yang akan terjadi di muka bumi. Allahu Akbar. Itu ya, aduh, petir-petir, kelelap itu ada di atas semua tuh, seperti menghantui. Allahu Akbar, siapa itu? Siapa itu Putri? Itulah, dan itulah musuh kita. Allah. Akbar. Allah, kok seragamnya merah-merah gitu? Kenapa mereka menjadi orang semukar? Kenapa kalian mencari orang semukar? Anda belanja? Kami membawanya. Hah? Kau antek-antek yang pergi menyerang bumi ataupun orang semukar? Ya. Allahu Akbar. Seperti ini bentuknya ternyata. Kenapa kalian tega seperti itu? Hah? Apa yang kalian inginkan dari kedua ratu itu? Tunjukkan aja. Mana? Tidak ada. Dia telah kembali ke kerajaannya. Kalian telah menentang
Mantap. Tahu kau. Allah. Allahu Akbar. Ada energi yang datang. Siapa lagi? Entah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini seperti itulah. Allah. Allahu Akbar. Suara apa itu? Sepertinya orang ini datang dengan ramai-ramai ini. Bintang. Tidak akan saya biarkan kalian ya mencari Lalu Semekar dan Dewi Lancar. Saya mengerti. Astagfirullahaladzim. Kamu lihat satu persatu mereka. Allahu Akbar ya Allah. Apa kita ini pasti temennya di belakang itu banyak itu. Ayo kita ke depan aja. Biarkan orang di sini. Tinggal nanti ngabar yang lain aja supaya dibenarin yang lain-lain ini. Lihat itu petir kelelap telah datang. Entah suatu pertanda apa ini kita nggak tahu. Sepertinya sangat berat hujan kali ini untuk PSS. Telah hadir. Kalian tahu itu pertanda apa? Pertanda apa itu? Allah. Allahu Akbar. Terjadinya bencana yang sangat luar biasa dan dahsyat. Astagfirullahaladzim Allah. Saya dengar katanya beberapa kerajaan juga jadi mengalami krisis ataupun mengalami suatu cobaan juga. Hebat sekali ya. Makanya dari itu kami semua para ratu turun ke bumi untuk bersama-sama untuk membasmi kejahatan. Karena untuk kali ini kejahatan tidak bisa dikalahkan oleh reinkarnasi-reinkarnasi kami semua. Jadi hanya kamilah yang bisa melawan itu semua. Ya sudahlah kalau begitu. Mungkin ini adalah cobaan untuk kita semua warga PSS ataupun teman-teman kita yang ada di PSS. Kembalilah Master. Saya akan kembali. Karena bahaya akan terus menyintai. Oke, siap. Saya kembali. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijin semua. Sepertinya kita dihadapkan oleh beberapa tantangan ataupun beberapa cobaan yang terus menghantui kita. Tapi nggak apa-apa, semoga kita semua bisa kuat untuk menghadapinya dan tetap semangat. Jadi untuk para penonton semua, jangan lupa pantengin channel Roro Semekar dan juga channel Raja Blorong Official. Jadi yaitu Allah, astagfirullahaladzim. Jadi nggak bisa lama-lama di sini, akan kembali ke Padepokan. Jadi kalau misalnya ada kata-kata yang salah dari saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.